Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya sangat bahagia sekali karena akhirnya chestnya sudah di-upgrade. Lihatlah di sini, banyak sekali itemnya, coy. Jadi benar bahwa yang Cyber Monday itu juga ikut masuk di dalam Dark Holiday 2020 Collection Chest. Berbahagialah bagi kalian yang udah beli chestnya. Jadi tidak perlu keluar AC lagi untuk mendapatkan item-itemnya. Buat yang masih ragu antara beli atau tidak, beli. Oke, saran dari saya beli. Dah beli, gila. Ini itemnya banyak sekali, bro. Lihat, banyak sekali. Oke. Coba mulai dari weapon ya. Ini ada yang baru ini, Crystal Poison. Ada Cyber Obsidian Katana. Ada ini juga. Ada ini juga baru, Cyber Soul Seeker. Ini juga baru, Prismatic Cyber Soul Seeker. Soul Seeker ini juga baru. Ini kalau ini dualnya. Ini juga ada tembak. Ini ada mic. Nah, ini ada mic. Ada apa ini? Stick. Gak tau lah, oke. Nah, ini ada Paragon Helm. Paragon Hammer. Ini ada Prismatic Lock. Ini baru. Cyber Soul Binder, ini juga baru. Ada Weapon Techno Dragon Tong Twist. Seide Asusah, ini juga ada baru. Cyber Spell Bone. Kita lanjut ke armor. Oke, untuk armor ada nih. Ini CC ya. Sepertinya ini CC. Ini juga ada Crystallis Proto Assassin dan Proto Hunter. Oke. Lalu ada Cyber Punk. Semoga ini CC ya, karena belum saya coba. Ini ada Soul Binder juga ya, yang baru ini. Ada lagi Paragon Light. Ada Paragon Light, ada ini Prismatic Techno Vampire. Wah, gila. Bagus kan? Bagus dong. Wah. Dan di bagian hair ada ini. Nah, yang ini helm untuk cowok, yang ini untuk cewek. Wah, bagus ya, bagus. Nah, lalu ada ini untuk cowok. Yang ini ada untuk cewek. Yang ini juga baru ini, bedanya ada kacamatanya untuk cowok. Untuk cewek juga ada kacamatanya, Ini ada Cyber Headphone. Ini ada dari Soul Binder untuk cewek dan ini untuk cowok. Nah, kalau ini helm untuk Paragon of Light, like helm ya. Untuk helmnya seperti ini. Kita langsung ke cap. Untuk cap ada ini audio droid sound wave. Ada cyber code. Nah, kira-kira dia. Ada Paragon of Light, Light Rune. Ini rune-nya. Kalau yang ini plus cap. Dan ini coy. Wow. Yang ku nantikan dari event ini cuma ini coy. Dragon pantas. Pantas susah emang namanya, tapi color custom coy. Kalau take note dia tidak ada tulisan color custom, kalau yang ini ada color customnya. Dan ini ada Silted Vision Blade. Untuk pet sama aja, jadi kita akan langsung masuk ke sesi previewnya. Teman-teman, ini adalah set yang pertama ya. Ini setnya namanya Crystallis Passion Blade. Crystallis Passion, Ini adalah set Crystallis Passion. Bisa kalian lihat ini, wah. Ini seperti biasa ya, akhirnya bisa kalian ganti. Suara motor brengsek. Nah, seperti ini. Kita coba apakah ini CC. Tidak ada warna putih. Sepertinya ini tidak CC untuk armornya. Ada. CC juga. Tapi cuma sedikit. CC-nya cuma sedikit, cuma di bagian ini. Cuma sebagian itu doang. Kita lanjut. Ini adalah yang Hunter ya, yang tadi kan yang cuma Passion. Cuma Crystallis Passion, yang ini Crystallis Passion Hunter. Wow, keren. Secara pribadi sih lebih suka yang ini ya. Saya lebih suka yang ini. Karena gimana ya, lebih keren coy. Kita coba pakai helm
Aduh. Aduh. Sayang sekali ya wajahnya seperti ini. Padahal, tapi lumayan sih, lumayan lumayan. Lumayan lumayan. Oke, okay, lumayan. Oke, okay, masih lumayan. Oke, okay, bagaimana menurut kalian ya? Wah, keren kan? Keren. Ini buatannya Kotaro kalau nggak salah ya. Oke, okay, kita lanjut. Nah, kalau yang ini weapon-nya coy. Ini tembak jas. Oh, nice, nice kan? Nice. Cocok, cocok loh, cocok, cocok. Oke, okay, ini cocok. Oke. Okay. Wah, good. Good job. Good job Kotaro. Good job ngeluarin listrik-listrik gitu ya. Lihat-lihat animasinya. Oke, okay, di sini ada animasinya. Dan ini juga CC. By the way. Nah, kan. Nah, CC juga coy. Oh, oke, okay. Matanya gak kelihatan. Nah, oke, okay. Kita lanjut ke set yang berikutnya. Nah, oke, okay. Ini di luar dugaan ya. Saya kira ini, wow. Wow, penuh dengan CC. Kali ini ya, chest kali ini penuh dengan CC sekali teman-teman. Wah, oke, okay. Saya kira armornya biasa aja. Oh, ternyata luar biasa coy. Kita pakai helm kebangsaan ya. Nah, cocok kan? Cocok, 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 cocok. Wah, ini cocok. Tinggal menyesuaikan saja sih nanti warnanya ya. Kalau mau pakai NSOD, bisa disesuaikan warnanya. Wah, mantap. Oke, kita, oke, mantap kan? Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi itu nggak bisa di change color ya. Yang ini bisa. Nah, wow. Wow. Yang tadi itu ini Cyber Soul Shaker. Yang kedua ada Prismatic Cyber Soul Shaker. Jadi nanti teman-teman aku sarankan untuk beli yang ini saja. Yang Prismatic Cyber Soul Shaker karena bisa di change color. Kalau yang ini enggak bisa. Oke. Okay. Lihat. Oke, okay. Mantap jiwa. Oh, keren coy. Wah, keren. Ini mungkin nanti ditambahin cape. Cape Dragon Pansan Pantang Dragon PH akan lebih cocok, cuma saya tidak mau mencoba sekarang. Itu nanti untuk akhir. Cobalah ya. Boom, coy, keren coy. Keren, 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 keren. Wow. Wow. Wah, wah, mantap. Gila sini ya. Gila banget. Mantap coy. Astaga, oke, okay, fix. Good job everyone. Good job AE. Thank you so much. Untuk harganya ini sesuai dengan Dragon PH yang sebelumnya ya. 500 AC ini juga 500 AC kok. Karena tadi saya reviewnya lewat chest, jadi harganya enggak kelihatan ya. Oke, okay, gimana menurut kalian? Keren banget kan? Wow. Oke, okay, yang ini kan ada dua. Prismatic dan Techno. Saya sarankan kalau mau beli, beli yang Prismatic. Supaya bisa di change color. Oke, okay? Saya sangat menyarankan untuk beli yang Prismatic karena bisa di change color. Oke, okay, kita lanjut ke set yang berikutnya. Nah, oke, okay, set lanjutnya seperti ini coy. Wah, kayak Hatsune Miku ya, cuma saya lupa warnanya apa nih Hatsune Miku. Dan by the way, ini warnanya nggak bisa terang ya, dia putih aja maksimal cuma segini. Putih jadi abu-abu coy, nggak bisa putih banget loh kan. Kan? Kan? Oke, okay, untuk hairnya bisa ya. Oke, okay, wah ini hairnya the best sih. Dia sepertinya begini ya. Tapi ketika diklik di equip jadi panjang coy. Wow. Ini dan untuk ininya juga bisa diubah-ubah ya. Ini semuanya CC. Nah, kali yang ini dia weaponnya sambil memegang kabel coy. Masih belum wireless. Oke. Oke, okay. Okay, kita coba pakai helm ini ya. Oke, okay, next. Oke, okay, ya, oke okay, teman-teman, ini adalah set yang cyberpunk. Wah. Oke, okay, bagaimana menurut kalian? Oke, okay, bagus kan? Bagus, 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 bagus. Oke, okay, bagus. Nah, kalau ini sebenarnya untuk weapon yang
Soul Blinder ya. Saya lupa. Ya ampun, saya lupa atas kehadiran weapon ini. Wah, oke sih. Kalau menurut saya ini oke. Wah, keren-keren. Ini seperti apa ya? Seperti seperti memegang cahaya. Ya, oke. Nah, kalau yang ini baru weaponnya, coy. Ini bisa ganti-ganti warna. Bukan. Nah, oke. Ini unik ya. Ini bisa kita ganti hitam. Yang ini bisa ganti kita putih. Bisa kita ganti putih dan sini juga bisa diganti hitam. Oke. Ini, jadi kalian bebas mau mewarnai apa saja. Oke. Nice. Lumayan ini untuk weapon, lumayan. Nah, kalau yang tadi itu adalah versi dual, yang ini versi single-nya, teman-teman. Untuk coloring-nya ya sama. Yang ini pun juga single. Sama loh. Antara Cyber Obsidian Katana dan Obsidian Katana Trim. Sama aja menurutku. Ini juga bisa di change color. Loh, sama aja, coy. Lalu bedanya apa? Bedanya apa, Hiwe? Next ya, kita next. Boom. Untuk paragonnya ini ya. Wah, gede banget. Gede banget, coy. Wah, kita coba ganti. Wah, oke. Untuk headnya seperti ini ya. Mari kita coba cek apakah ini ada di Underworld untuk Legion token. Kita akan coba cek apakah ada shopnya di Legion token. Oke, kita cek. Aduh, wah. Sepertinya tidak ada, teman-teman. Sepertinya tidak ada ini untuk Cyber Mandi yang ini di, ya fix gak ada, teman-teman. Sayang sekali ya, tidak ada ya di Yulgar. Kok di Yulgar? Sayang sekali ya gak ada di Legion Token Merge. Oke, next. Oke, teman-teman, ini adalah set yang terakhir dan set yang paling saya tunggu-tunggu. Wah, keren sekali. Lihatlah ini. Wah. Wow. Cuma untuk weaponnya terlalu aneh ya. Kayak nanggung gitu, terlalu kecil, nggak terlalu panjang juga, nggak terlalu kecil, jadinya nanggung. Lihat, kalau dari sini sih keren. Oke, dari sini keren ya, tapi ketika dipakai kok aneh ya, aneh loh. Oke, dan ini TC juga, teman-teman. Nah, kan kalian bisa sepuasnya gonta ganti ini. Wow. Oke. Bagaimana menurut kalian? Keren banget kan? Kita coba pakai senjata lagi. Mana ini? Cyber Spell. Itu terlalu biasa menurut saya kalau ini ya. Apakah bisa diklik? Tidak bisa diklik. Oh iya, untuk helm yang ini. Nah, helm yang ini itu tadi sudah saya cari-cari, tapi nggak ada di chest. Dan di shop pun sepertinya juga tidak ada. Kita coba cek di shop ya. Apakah ada helm Darkcaster Egg-nya? Sebentar. Masa nggak ada sih? Harusnya kan ada. Sebentar. Ayo kita cari, teman-teman. Masa nggak ada? Oke, kok nggak ada ya? Sepertinya ada kesalahan ya. Atau emang itu nggak di update di event kali ini? Atau jangan-jangan itu itemnya memang nggak dijual? Seperti armor yang Cheercaster kan juga nggak dijual di... Gak keluar maksudnya di sini. Wow, wah, oh ini cocok sih. Wah, ini cocok sih.
Wow. Gila, saya sangat bahagia kali ini ya. Saya sangat bahagia sekali. Wow, keren banget coy. Tapi pribadi saya lebih suka yang hitam gini ya. Ini seperti gak kelihatan cyber ya kalau hitam seperti ini ya. Iya ya, malah gak kelihatan cyber ya. Oh iya, dia kelihatan cyber kalau warnanya diganti aja coy. Kalau pakai warna hitam seperti ini ya kelihatan seperti armor biasa. Weaponnya juga kelihatan seperti, oh mungkin ini salah satu campuran ya antara Black Friday sama Cyber Monday ya. Kalau kita pakai black seperti Black Friday ya stylenya ya, tapi ketika kita ganti warna langsung berubah jadi cyber. Kan? Wah, keren sih. Oke, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Wow. Oke, buat teman-teman yang masih ragu, oke buruan belilah. Beli aja. Worth it sumpah. Dapat item sebanyak ini, coy. Dah. Wah, gila. Gila lu. Coba dihitung ya, coba dihitung ya. Ada berapa item ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 6 pet. Karena saya bodoh di matematika, saya pakai kalkulator. 34 tambah 20 tambah 28 tambah 14 tambah 6. 102 item coy. 102. Mari kita coba bagi dengan AC ya. Ini kan pet untuk chestnya harganya 10.000. Kita bagi 102. 95 coy. Berarti ibarat ya, kalau kita beli chest satu item ini harganya cuma berapa ya? Anggap 100 lah, ini 9,9 karena ini harganya satu cuma 100 coy. Bayangkan ini cuma 100, ini 100. Ini 100. Ini yang 2000 ini 100. 2000 jadi 100 AC coy. Duh, ini jadi 100, ini 100, 100, 100 semua yang di sini 100. Gila enggak tuh? Waduh, gawat. Oke. Kalian yang punya AC masih nahan-nahan, segeralah belilah, segeralah. Oke. Sebelum semuanya hilang. La 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 la. Oke, terima kasih untuk video ini. Bye bye.